Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Siapa apa gaya no doa ni merekam di di keren. Baru do. Bikin bulan ada bulannya. Panjangnya no. Sigi do ogya de puta de diti. No dong ke? Nah, lo pas lah mai do tua bambu pengkolan. Tapi di sakit pengkolan no. Ini masih ya, pak do. Ini pak apa nama? Min-min, namanya nyatoy. Nau, kan nama kan. Coba tadi gitar, macam tu kan. Nau. Buku upeng apa? Macam. Pokoknya nak anu nanti lah.
Oke guys, kita gunakan teknik menggunakan guard. Setelah lulus kita gunakan nol lever open. Nol lever half untuk di bagian bawah. Dan close untuk di bagian paling bawah. Dan langsung kita overpop untuk di bagian samping. Overcom. Ayo kan. Gak nomor satu lever open. Kosok kenakan sekitar 4 mata saja, 1, 2, 3, 4. Jangan semua, nanti semua gradasinya akan hancur ya. Jadi kita gunakan 4 mata saja. Close feeling cukup di cleaning kan begini dan lever half untuk menghilangkan garis dari close ini levernya diturunkan ke bawah. Open. Dan kita mainkan 0. Karena di sini ada lengkungan, kita mainkan 0 batas ini. Nah, sudah jangan nol di sini. Close. Sudahnya close, kita bisa mainkan lever. Lever half untuk menghilangkan batas. Dan lever close untuk menyamarkan batas. Sudah semuanya tersamarkan, langsung kita habiskan untuk di bagian bawah. Ini kameramen kita, Sapandi. Dan yang dipotong bokap saya sendiri tentunya. Awesome.
Sesudahnya terbentuk semua, di sini kita bisa mainkan O per com, leper cross. Overcom ini yang di tentu ya, jika menggunakan overcom harus berhati-hati. Jika bagi pemula atau yang baru-baru memegang mesin clipper, harus menggunakan guard nomor 1 terlebih dahulu, langsung overcom agar tidak fatal akibatnya jika kecelakaan ya, kedalaman. Berte ya kak. Tuh, overcom pelan-pelan saja, jangan sampai terburu-buru. Pelan saja. Terlihat sudah bagus. Overcom lagi untuk bagian ini. Overcom lagi. Overcom. Sampai garis tidak terlihat. Overcom lagi. Jangan terlalu pendek, kurang bagus. Nanti kita letakkan fotonya di deskripsi YouTube. Dan umurnya saya tertarakan di sana. Jika ada yang gadis-gadis belia yang mau meminang saban. Nggak, aku cek fokus gitu, man. Zigzag untuk di bagian ujung-ujung agar lebih terlihat natural.
Mer. Kita mencuci rambut agar bersih, tidak pakai mandi lagi untuk malam hari. Jadi bagi kalian Curug sampai Bengkulu yang mau muter di Babat Sebelon 17 jika di malam hari, kalian tidak perlu mandi lagi untuk di malam hari. Jadi kita di sini menyediakan tempat pencucian rambut langsung bersih, dan juga kita menggunakan pewangian minyak rambut ya. Masuk kutang, keluar gater. Ang ngeliat apa? Ang tengah. Caca nak kosan nama ni Iwan. Senyum diri, Pak. Oke, sudah pemrosesan ya. Mantap. Masuk pesan keluar, antar. Silakan subscribe channel kita di sini, Rambut Curug tentunya.